kami ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang, Bapak Dr. Haji Muhajir, S.Pd., M.Ag. Mohon izin Bapak untuk memulai biar lebih semangat dan semarak, kita awali bersama dengan pantun. Jombang Kota Santri, idaman setiap orang untuk mengaji. Hadirin sekalian yang kami hormati, izinkan salam kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu fil Qur'an alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil 'ilmi wal 'amal 'ala jami'il 'alam. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil 'arbi wal 'ajam wa 'ala alihi wa ashabihi ya nabiyal 'ulumi wal hikam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang, Bapak Dr. Haji Muhajir, S.Pd., M.Ag. Yang kami hormati Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 15 Jombang, Bapak Muhammad Mahi, S.Pd.I., M.Pd.I. Yang kami hormati seluruh jajaran staf pimpinan Madrasah Tsanawiyah Negeri 15 Jombang, dan yang berbahagia seluruh keluarga besar, Bapak, Ibu, Guru, dan tenaga kependidikan MTsN 15 Jombang yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan hati yang suci, marilah kita panjatkan puji. Dari tempat yang makmur, marilah kita panjatkan syukur kepada pemilik alam semesta, pencipta insan di dunia, pembolak balik hati manusia, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenangnya solawat, sucinya salam, semoga tercurah tanpa pernah padam kepada rahmat pemuka alam. Pemuhasabah dari yang awam, pahlawan revolusi Islam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada hari ini Rabu 31 Juli 2024, kita bisa menghadiri acara pembinaan peningkatan kualitas kinerja guru dan tenaga kependidikan MTsN 15 Jombang dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu, untuk mengawali acara ini semoga dapat berjalan dengan lancar, marilah kita bersama membaca surah Al-Fatiha. Ala hadinya wa ala kulli niyatin shaliha. Al-Fatiha. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sebagai wujud rasa syukur kita dan cinta tanah air kita kepada negeri ini, marilah kita bersama-sama berdiri tegak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Madrasah. Hadirin dimohon berdiri. Thank you.
Selanjutnya, marilah kita tundukkan kepala bersama dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Mas'ud S.Pd., M.Pd. Kepadanya disilakan. Terima kasih disampaikan. Hadirin yang kami hormati, banyak beban dipikul berat, ringan diangkat bersama-sama. Sengaja acara ini dibuat agar memberi makna bagi kita semua. Marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Kepala MTS Negeri MTSN 15 Jombang, Bapak Muhammad Mahi S.Pd.I. M.Pd. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami sampaikan selamat datang ahlan wa sahlan bil hukum kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang di MTSN 15 Jombang yang insyaallah yang sederhana dan bersahaja dan insyaallah penuh berkah karena senantiasa dalam naungan doa muassis yaitu Bahkiyai Haji Asy'ari, ayahanda dari Hadrotus Syekh Bahasyim Asy'ari. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh guru dan tenaga pendidikan baik ASN maupun non-ASN, dimaksudkan untuk di awal proses pembelajaran tahun ajaran 2024-2025 untuk lebih bersemangat, lebih meningkatkan kedisiplinan, meningkatkan prestasi dan sebagainya. Oleh karena itu kami mohon dengan hormat kepada Bapak untuk memberikan pembinaan, arahan untuk memotivasi, untuk mensupport kami semuanya untuk lebih bersemangat, lebih giat lagi, utamanya dalam rangka untuk meraih prestasi sebagaimana tagline dari Kementerian Agama di Direktorat KSKK yaitu menuju madrasah yang maju, bermutu dan mendunia. Kami terima kasih disampaikan. Ini mohon izin Bapak, biar tidak tegang kita berjanji madrasah dulu ya, biar semangat sekali. Oke Bapak Ibu, kita berjanji madrasah, madrasah maju bermutu mendunia, mendunia. Oke, bersama-sama. Madrasah maju bermutu mendunia. Oke, sekali lagi. Yang semangat. Madrasah maju bermutu mendunia. Oke, terima kasih Bapak. Mohon izin, saya juga mau membacakan pantun dan mohon kiranya berkenan untuk menjawab dengan cakep. Oke. Cuaca mendung, hujan pun lebat. Cakep. Hujan berhenti, disambut kilat. Cakep. Bapak Kepala Kemenang, orang yang hebat. Cakep. Walau jadwalnya padat, tetap hadir untuk memberi semangat. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita menyimak bersama pembinaan peningkatan kualitas kinerja guru dan tenaga kependidikan MTSN 15 Jombang yang akan disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhajir S.Pd., M.Ag. Kami silakan. Madun, tentunya tidak ada yang kurang. Terakhir tapi terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita biasakan yang benar, jangan cuma benarkan yang biasa. Sering kan kita ngomong itu, oh enggak, itu biasanya ini. Mungkin Pak Kepala Madrasah punya bisnis baru, Pak jangan gitu Pak, biasanya enggak begini, biasanya begini. Kan sering kita lihat seperti ini. Saya mau ubah itu. Mari kita biasakan yang benar, jangan cuma benarkan yang biasa. Bisa serah, ini sudah biasakan, karena yang benar itu pasti ada regulasinya.
jelaskan yang terdiri dari bab 1 pasal 1 ayat 1. Mari kita baca bersama. Kelihatan kan? Iya, Pak. Oh, single. Enggak boleh single lagi. Oke, ibu sekalian. Coba kita baca pelan-pelan. Saya sambil berdiri ya, bisa bisa interaktif. Iya. Oke, karena pesan orang rumah sambil sering-sering berdiri. Karena kalau duduk terus sakitnya malah sakit. Jangan kasihkan yang lain. Sekalian tidak apa. Kita baca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1. Masuk tadi ya, jangan bersyukur tadi. Kita bersyukur kan ini. Jangan apa ya? Oke, sudah. Bismillah. Satu rame. Apa satu negara ASN? Kamu tentu yang belum ASN, satu kan bangga sekali. Amin. Apa satu sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN? Bagi pegawai negeri sipil. Jadi yang namanya ASN itu sebenarnya pertama ada PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PKK. Jadi sekarang yang namanya ASN itu, jadi kita hadir itu ada aturannya. Berapa jam? 37,5 jam. Tergantung madrasah kita. Madrasah kita itu menerapkan 5 hari kerja atau 6 hari kerja. Di sini berapa hari kerja? 6 hari kerja. Artinya kalau 6 hari kerja itu tinggal bagi 7,5 jam. Dibagi 6 itu berarti berapa jam kan? Masuk istirahat tadi itu. Di sini masuk jam berapa? Jam 7. Pulangnya jam? Setengah tiga. Kalau 6 hari terpenuhi tidak ya? 7,5 jam. Jadi kalau sekalian, kalau sehari semalam 24 jam kita sudah menghabiskan waktu kurang lebih sepertiga. Itu sudah di madrasah ini. Bayangkan ini kita 10,5 ke 2,3. Banyak kan? Banyak. Makanya saya berharap dengan ya, tubuh kerasan di makasih. Berubah jam kerja tertib dan tidak masuk jam istirahat. Di jam istirahat kayak gitu. Jadi efektifnya 37,5 jam itu harus di madrasah. Terus istirahatnya berapa jam? Kan kita ada istirahat berapa kali? Satu kali. Satu. Jam berapa? 10. Nih, penelitian umumnya yang nomor 1. Kehadiran itu adalah kesanggupan pegawai negeri sipil untuk menaati kewajiban datang dan pulang sesuai ketentuan jam kerja. Kesanggupan enggak itu? Masih aku ngomongnya, kalau gak sanggup, ngomongnya bapak kemal, bapak, saya udah gak sanggup kerja di sini. Selesai urusan ini. Jika kita tinggal dikembalikan ke kantor, dikembalikan karena alasan yang bersangkutan sudah gak sanggup. Selesai udah urusan. Nanti mungkin kantor, kalau kantor saya mungkin terima aja bapak sanggup dicoba, ya mungkin di tempat lain sanggup. Kalau ketua bapak sanggup itu diakumulasinya kok sampai sejumlah 7,5 jam dinyatakan dianggap tidak masuk kerja satu hari.
Kalau sampai 15 jam pertama bangunnya itu udah anggap tidak masuk kerja. Nah, itu ada sanksi. Jika kita ngomong disiplin PS itu ada sanksinya. Banyak jangan orang yang memperlambatkan menit. Itu terakumulasi nanti kita berapa menit itu juga berapa kali gitu kan? Terakumulasi. Oke. KMA 1998 tahun 2019 ini tentang pemenuhan beban kerja. Kita perhatikan. Poin nomor 2. Beban kerja. Kalau di MT kan semua gunakul ya. Kalau di MT kan ini berubah. Kita lihat beban kerja guru mapel paling sedikit 24 jam tatap muka dan banyak 40 jam tatap muka per minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendidikan dan dari pemerintah atau pemerintah sekalian. Jadi jam wajib kita itu berapa jam? 24 maksimalnya 40. Kalau seandainya kita diberi tugas ngajar itu 38 jam jangan lo wakil menjauh. Mbak Asyari ayahnya dari Muassis NU Pak Yasin Asyari ini mudah-mudahan bisa jadi madrasah yang hebat. Amin. Jangan pesimis, madrasah ini sudah bangun. Jangan pesimis, kita jadi madrasah hebat, lulus madrasah hebat. Sekalian, dulu di Amerika madrasah adalah tempat pengabdian para jurnalis. Ini madrasah panjenengan. Harusnya dipotret dulu, dipotret madrasah saya seperti apa sih? Melalui evaluasi diri madrasah. Oh, sekarang kalau saya standarnya menggunakan standar nasional 8 itu, oh dari sisi apa seperti apa, inputnya bagaimana, ketenangannya bagaimana, seterusnya dipotretkan. Ini madrasah kita. Ketika dinas datang ke MTs satu kota Malang, di sana seperti apa sih sarasnya bagaimana, kemudian SDM-nya bagaimana, seterusnya dipotret. Terus kan saya nanya, ketika jaringan di MTs 15 Sumba, kemudian datang ke MTs 1 Kota Malang, ada kesenangan gak kayak gitu? Ada kesenangan gak kayak gitu? Ada. Harus terus dimunculkan rasa diri kita. Komitmennya berubah. Dimulai dari mana? Dari kepala madrasahnya, dari pemimpinnya. Ibadah binasa. Kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau di sini, dimulai dari madrasah. Dan kemudian diikuti oleh seluruh jajaran guru dan tenaga pendidikan yang jadi kalau kita ngomong di madrasah, tentunya kita harus sebagai tim. Jadi manusiawi itu, karena sifat manusia memang menghindari masalah daripada pengingat senang. Karena ketika yang punya usul paling banyak kejadian sekali. Kalau sekalian ini yang membuat kita enggan berubah sih kan faktor-faktor ini. Padahal kalau sekalian, ya kita tuh bisa. Caranya bagaimana? Tak sepama madrasah harus bikin tim. Ini nanti saya kirimkan ke Pak Kepala Madrasah biar dibaca. Tahapannya banyak, tapi saya nggak bisa berlama-lama sekalian. Saya akan sini belajar dari sekolah fenomenal kalau sekalian. Semua sekolah hebat yang ada
itu mencanangkan target hasil akar ujiannya sangat tinggi. Ini adalah punya target tinggi, banyak, terutama disiplin, motivasi, dan antusiasme secara serius. Anak-anak itu ketika lulus itu bangga jadi alumni, namanya obligasi. Jadi kalau bentuan kalau keikhlasan seorang guru yang membentuk karakter saya berani bermimpi, berani pekerjaan, berpikir yang orang lain tak memikirkan. Saya rasa itu esensi pendidikan. Esensi dari pendidikan adalah mengangkat harga dan martabat anak murid yang membuat yang berani di dalam hal secara pendidikan. Untuk pertama, terima kasih. Ibu guru kami itu membuat kami begitu mencintai. Satu saja kalau baca cerita saya suka seperti itu, habis yang nangis. Saya guru PR grafi di lalu soal sama macam minta aku. Saya senang itu. Mari kita perhatikan rasa kebanggaan buat diri kasih sendiri pada kita. Persona branding dari sekolah. Jadi sosok guru yang inspirasi murid-murid kita. Kalian, dan bisa kami sampaikan pada kali. Salam sukses. Jadikan hidup kita betul-betul bermakna dengan berani dan berhasil membawa perubahan yang berarti yang menjadikan manusia kita mengalami perubahan yang aman. Oke, terima kasih. Saya sudah ditugaskan Pak Kasih ke tempat lain. Saya harus turut masa atas perhatiannya. Mungkin dari kesempatan foto bersamanya. Sebenarnya ada berkali. Kurikulum ini ya. Ini prinsip kurikulum 450 itu sudah ada 450 itu. Pertama fleksibilitas yang tinggi. Yang kedua fokus pada pengembangan karakter dan kompetensi. Pembelajaran berkualitas, kerjasama. Terus sekarang saya ingin sekedar coba begini sekalian. Jadi dengan semua kan sudah menggunakan perangkat smartphone, ya. Saya yakin lah. Ya. HP-nya keliru-keliru hijau. Tapi ini. Dan saya berharap smartphone yang dengan miliki itu juga membawa pengaruh pada jaringan. Jangan hanya punya yang smart, tapi orang harus sepakat. Sepakat. Contoh, ini ada pelatihnya nggak sih? Ada. Indihome. Ya, sekalian. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus sekalian, kita ketika ingin pembelajaran terima kasih disampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal highlight yang perlu kita garisbawahi dari pemaparan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang. Yang pertama, tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Mari kita wujudkan rasa syukur kita dengan bekerja secara maksimal di madrasah tercinta kita ini. Yang kedua, mari kita biasakan yang benar, jangan membenarkan yang biasa. Kita mulai dari dengan datang dan pulang tepat waktu dan juga tidak mengeluh ketika beban kerja sesuai ketentuan. Yang ketiga, mari bersama-sama kita menuju madrasah hebat dengan membangkitkan high level of expectation, harapan yang tinggi, and also believe to achieve the excellence. Jadi yakin untuk mencapai yang terbaik untuk madrasah kita. Yang keempat, perbedaan visi, kualitas, tingkat komitmen akan mengubah segalanya. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, marilah menjadi guru sebagai pemimpin perubahan. Mari kita cintai pekerjaan kita untuk kebaikan dan kemajuan MTSN 15 Jombang. Sebelum Bapak Kepala Kantor nanti
meninggalkan ruangan ini, nanti bisa berkenan berfoto bersama nih Bapak Ibu. Dan juga Bapak Ibu dimohon untuk tetap berada di tempat karena akan ada beberapa pengunjung. Oke, untuk acaranya saya tutup dengan pantun juga ini. Madrasah hebat semakin mendunia, madrasah tercinta maju dan bermutu. Mari kita doakan bersama-sama, semoga Bapak Kepala Kantor Kemenag Jombang sehat selalu. Saya sebagai pembawa acara undur diri, mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan untuk bertemu bersama. Moga yang berdiri aja. Yang foto berdiri. Ada foto dari sana.